Ya, sebagai bentuk dukungan terhadap timnas Indonesia menghadapi Thailand pada leg kedua Piala AFF 2020, Singapura, masyarakat Indonesia menggelar nonton bareng di beberapa lokasi. Salah satunya nobar di sebuah kafe yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Seperti apa euforia saat pertandingan itu? Inilah liputannya. Ya, sebuah kafe yang terletak di kawasan Jakarta Selatan mengadakan nonton bareng di laga final Piala AFF 2020 antara tim nasional Indonesia melawan Thailand. Pengunjung yang datang bukan hanya kaum Adam saja, melainkan juga kaum Hawa yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Meski di tengah pertandingan Indonesia terlihat tidak akan berhasil mengalahkan Thailand, namun pengunjung tetap bertahan menonton hingga akhir laga selesai. Di sisi lain, pihak kafe tetap melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jumlah penonton di dalam kafe yang hanya 50%.